Kelima, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Arasional. Setelah validasi proses dan hasil visitasi, BANESDM Provinsi melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah madrasah. Tujuan. 1. Memeriksa hasil validasi proses dan hasil visitasi. 2. Menyusun rekomendasi yang konkret dan jelas untuk perbaikan atau peningkatan sekolah madrasah. C. Ruang lingkup. Prosedur ini berlaku bagi BANESDM dan BANESDM Provinsi untuk melakukan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. D. Tanggung jawab dan wewenang. Pelaksana kegiatan ini terdiri atas BANESDM dan BANESDM Provinsi. 1. BANESDM mengikuti secara daring penyusunan rekomendasi. Proses verifikasi hasil validasi dan 2. BANESDM Provinsi. A. Menyiapkan dokumen hasil validasi. B. Melaksanakan proses verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi bersama anggota BANESDM. 3. Tim Ahli Sekretariat BANESDM. A. Menyiapkan sistem terkait kegiatan verifikasi secara daring. B. Membersihkan data untuk persiapan tahap verifikasi. C. Memastikan data yang telah diverifikasi bisa masuk pada tahap pleno penetapan hasil akreditasi. 4. Tim Sekretariat BANESDM Provinsi. A. Menyiapkan hasil validasi asesor. B. Menyiapkan seluruh format verifikasi yang diperlukan. C. Merekap hasil akhir verifikasi. E. Langkah kegiatan. 1. Kedua BANESDM Provinsi mengundang 1. Anggota BANESDM, 1. Tim Ahli Sekretariat BANESDM, dan anggota BANESDM Provinsi untuk hadir dalam kegiatan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Khusus untuk anggota BANESDM dan tim Ahli Sekretariat BANESDM menghadiri verifikasi secara daring. 2. BANESDM Provinsi mengecek kehadiran peserta rapat verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi sesuai dengan ketentuan quorum. Rapat verifikasi dianggap sah apabila memenuhi quorum, yaitu apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota. Apabila belum memenuhi quorum, rapat ditunda selama 30 menit, dan jika dalam waktu 30 menit belum memenuhi quorum, rapat dapat dimulai dan dinyatakan sah. Rapat dihadiri secara daring sekurang-kurangnya 1 orang anggota BANESDM. 3. Anggota BANESDM menjelaskan prosedur pelaksanaan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. 4. Mengecek dokumen berita acara validasi. 5. Melakukan koreksi nilai butir berdasarkan keputusan peserta rapat yang hadir. 6. Mengecek dokumen rekapitulasi hasil validasi. 7. Menyusun rekomendasi berdasarkan jenjang dan jenis satuan pendidikan untuk Pemda Provinsi Kabupaten Kota, Kanwil Kemenag, LPMP, dan Kantemenag Kabupaten Kota. 8. Membuat berita acara verifikasi hasil validasi yang ditandatangani oleh anggota BANESDM yang hadir dan Ketua BANESDM Provinsi. 9. Mengusulkan penetapan hasil akreditasi dan rekomendasi kepada BANESDM dengan melampirkan berita acara verifikasi. F. Waktu dan tempat. Kegiatan ini dilakukan paling lama selama 2 hari untuk setiap periode akreditasi di kantor BANESDM Provinsi atau tempat yang ditetapkan oleh BANESDM Provinsi. Kegiatan verifikasi dilaksanakan langsung dalam satu rangkaian dengan kegiatan validasi. G. Dokumen yang diperlukan. 1. Berita acara validasi proses dan hasil visitasi. 2. Rekapitulasi hasil validasi proses dan hasil visitasi. 3. Format berita acara verifikasi, format 5.1.
4. Format rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi. Format 5.2. Hasil 1. Berita acara hasil verifikasi. 2. Dokumen elektronik dalam sistem hasil verifikasi yang telah disetujui anggota BANESR. 3. Draft rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi. Format 5.1.